besok sakwise nikah niku kudu diniati nikah niku ibadah. Kalau pernikahan itu diniati ibadah, maka seluruh aktivitas habis nikah niku dinilai ibadah karo Gusti Allah. Ngeloni bojo ibadah, nyambut gawe ibadah, gawe omah bojo ibadah. Kenek apa kok ibadah? Sebab nikahe diniati ibadah. Makanya kula pesen kalau manten-manten lawas sing nikahe durung diniati ibadah, dalu niki tajdidun niat, memperbarui niat. Aku nikahku niate ibadah. Nak wis niati ibadah, insya Allah seneng yo alhamdulillah, gak patek seneng yo tetep alhamdulillah, sebab niate ibadah. Setiap pernikahan niku mesti kepingin bentuk rumah tangga sing harmonis. Gak ono wong nikah niku kok kepengene congkrah, buyar, niku mboten enten. Tapi survei membuktikan di zaman akhir niki kathah tiyang ingkang mboten saged bentuk keluarga harmonis. Kadang nikah sakulan pegatan, nikah rongulan pegatan, nikah setahun pegatan, bahkan enten sakniki nikah binjing niku pegatan. Kenapa ini terjadi? Kenapa harmonis di dalam rumah tangga itu tidak terbentuk? Maka kita harus bisa mengkoreksi kenapa itu. Orang itu bisa menjadikan rumah tangga yang harmonis, kata kunci yang pertama dan utama, harus mau menerima pasangannya apa adanya. Wa masyaallah Muhammad. Sebab wong lanang itu gak ono sing sempurna, Mbak Sewa. Kadang awalnya dibayangno gagah, gedhe dhuwur, ganteng, itu mesti kuat duwe akeh. Tapi setelah nikah temenan, durung karuan wong sing gedhe dhuwur itu wong kuat. Istri harus bisa menerima apa adanya. Wong lanang kadang gak enten, lemah lembut, apian, tapi duit ora patek duit. Enten ngoten niku. Kata yo ono ketoke kasar, galak, nyentakan, tapi loman kaya Pak Kasmuri niki, nggih. Loman mboten iki Bamian. Tadi sang istri harus mampu menerima apapun keadaannya suaminya. Sebab wong nikah niku ya dicocok-cocokno, dikuat-kuatno, disabar-sabarno. Enggak ada pasangan yang sempurna, itu enggak ada. Wedok nggih ngaten. Ana wong wedok iku ayu, nurut, gemati mbek sing lanang, tapi loro-lorone. Kena udan loro, kena panasen ngelu, mari rewang ngletak. Setiane gak nyacat tapi loro-loron. Sang suami harus bisa menerima apapun kekurangan pasangannya. Yono wong wedok itu kuat, saking kuatnya kena bedek kalau gak mempan. Saking kuatnya, korah-korah kuat, tandur kuat, matun kuat, kuat pokoknya. Tapi cerewete gak betah itu, ngalang-ngalai mercon riyoyonan, ngomong terus gak ada larene.